Yep, that's me, Adele. Mesti korang tertanya-tanya, macam mana aku boleh ada dalam situasi ni? Sebab layan lagu korang memang tadi aku lambat, tahu tak? Haa, nak makan. Baca doa dulu. Baca doa makan. Aduh, dah lambat, dah lambat. Lambat dah, Mi. Kelang kabut, kelang kabut. Dari subuh tadi Umi dah panggil. Tak menyahut-nyahut. Sekarang kan dah lambat. Aduh, aduh. Kejap. Pusing, pusing, pusing. Apa? Pusing. Apa ni? Kamu ni nak pergi cari kerja ke nak pergi korang? Macam biasa, Mi. Mi tak biasa. Macam tak biasa. Pakai lelok sikit. Aduh, orang kerja biasa-biasa je. Bukan kerja power-power. Tak ingat. Kerja biasa-biasa pun penampilan. Kena jaga yang kamu pakai topi ni macam ni. Macam dah, Mi. Oh, dah lambat dah ni. Bye. Bye, bye, bukan bye. Bukan lambat bye, lagi dah. Memang lambat. Shoo. Cepat sikit. Aku dah lambat. Mati aku ni. Kena marah ni. Confirm ni. Confirm kena marah, weh. Cepat. Asal kau lambat? Sorry. Tak perasan. Tak perasan? Apa sering kau tak perasan pula? Jalan jam. Kepala otak kau jam. Kau ingat kedai aku ni kat tengah KL ke? Dia ni. Sorry ya, bos. Saya minta maaf kan. Besok kau lambat, aku potong gaji kau. Sorry. Dah pergi hantar. Cepat. Ten. Ingatkan ambil tomboy laju. Punya sama hauknya. Kak Karik, jom. Sekejap kita makan. Apa ada hal? Jom, cepat. Bangun. Cepat. Papa! Basahlah baju aku ni. Kau buta ke apa? Kenapa? Tak, kau buta ke apa? Kau langgar? Cik, bukan salah saya, Cik. Salah mamat ni. Kau buta ke apa? Kau minta maaf sekarang. Kau minta maaf sekarang. Mana-mana kau bagi-bagi. Jom kakak adik. Hello. Cepat. Apa benda kau ni? Kau lagi mana? Kaca dah pecah dah tu. Baju ni macam mana sekarang ni? La ilaha illallah. Kau ni tak ada kerja lain lah. Jahanamkan barang aku je kerja kau. Papa, kita nak pergi mana? Kenapa Papa yang ambil adik dengan kakak balik sekolah hari ini?
Kak Adik tunggu kat dalam kereta. Papa nak jumpa kau sekejap. Kunci pintu. Papa nak jumpa siapa? Entah. Pelik Papa hari ini. Kau macam selalu. Ni biliknya, Cik. Buka. Tapi, Cik. Bukalah. Kau macam apa? Kau macam apa? Ada. Amri. Kau ni memang kurang ajar, kau tahu tak? Ada, eh, Amri. Apa salah aku dengan kau? Ha? Selama ni aku cari, kau tahu tak? Adam, stop it! Adam, stop it! Kau gila ke apa? Memang aku dah gila! Aku gila sebab ada bini tak guna macam kau tahu tak? Kau buat macam ni, kau tak kesian ke anak-anak? Ha? You dah tahu sebab apa I buat macam ni? Sebab you sibuk fikir pasal kerja. Siang malam masih fikir pasal kerja. You apa yang I tak fikir langsung? Pasal kerja? That's the reason you cheated on me. Dengan kawan baik aku sendiri? Yes. Eh, aku rasa baik kau lepaskan je Laika. Aku boleh jaga dia lagi baik daripada kau lah. Lagipun dia perlukan lelaki macam aku. Plus, kau ingat ni apa? First time kita orang? Kau memang boleh datang. Kau ada apa ini? Betul tak? Endang! Adam, stop it! Keluar! You keluar. Kalau you tak nak keluar, biar I yang keluar. Boleh, jom. Atika binti Tan Sri Zahid. Mulai daripada hari ini, kau bukan lagi isteri aku. Aku ceraikan kau dengan talak dua. Okey, sayang. Lepun ini yang kita nak, kan? Now I'm all yours. Kau tak nak bayar gaji aku? Tak nak. Tak nak! Jadi betullah Cik J ceraikan semua isu Cik J sebab nak berkahwin dengan Cik Kinah. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir untuk majlis soft launch Resort Pulau Dau. Kita datang sini bukannya nak makan angin. Kita datang sini nak bunuh J. Encik Jay, dia dah mati. TV dekat swimming pool ni rosak. Indik. Tutup, JT. Pastikan enggak mana-mana bot keluar masuk dari pulau ini. Kau ada syak siapa tak? Abang, abang tengah buat apa? Siapa? Saya tahu siapa bunuh Jay. Siapa tu? Kalau betul ni bukti, pakai sama tadi. Bukti tu, siapa yang bunuh Tuan Jay ni? Bukan korang ke yang bunuh? Villa mahal-mahal, ah, tapi tak bayar bil elektrik. Apa lagi yang kita perlu ada? Fokus, discipline, konsisten. Diinspirasikan daripada kisah Ratu Bowling Negara. Kau kena positif, Shalina. Ahli baru dalam pasukan yang mencuri tubuh. Ni baru masuk dalam student team. Tak rasa kau masuk TV. Ikut je skedul yang saya dah buat. Itu tak membodoh ke? Pelbagai dugaan dan rintangan dihadapi. Kita macam pernah jumpa lah. Salim. My IZD. Jangan menggatal, eh. Please lah setia sikit. Tengok je pun. Mam dah warning. Tak boleh bercinta kau nak terus ada dalam tu. Ratu Kenpin 2, Salim. Isnin hingga Khamis di Astoria dan On Demand. Assalamualaikum, Lan. Aku balik dulu. Kau pernah kata kau keturunan terhormat orang baik-baik. Memang meludah dengan niat melepaskan marah pada orang lain salah satu sifat baik keturunan terhormat. Patutlah kita tak sama walaupun ada pertalian darah. Nenek, aku nak tanya kau sikit. Macam mana kau tidur malam agaknya?
Di dalam jaga aku tercari-cari. Setelah ku dimiliki, kau lebur segala kata dan janji. Di dalam tidurku termimpi-mimpi. Ada yang mimpi-mimpi. Ada yang jadi lebur. Tapi siapakah yang akan menjadi juara? Siapakah artis misteri pada minggu ini? Karaoke Superstar. Ahad, 9 malam. Orang dah tak nak. Kenapa nak paksa lagi? Sebab saya teringin ada family. Saya tak pernah rasa ada family. But maybe tak faham, kan? Sebab dari kecil membesar ada mami dan daddy. Tapi kita sama-sama perempuan. Takkan tak ada harga diri. I think you are the strongest person I've ever known. Sebab saya ada harga diri lah saya buat macam ni. Sebab saya ada harga diri saya jadi macam ni. Kau nak apa? Bukan aku dah halau kau keluar ke? Kenapa lagi dah ke sini? Saya ingat kau anak ayam ke apa? Kau bukan anak ayam. Kau nak rimau. Gaji aku mana gaji aku? Kau ni asyik minta gaji je. Dahlah kau datang lambat, lepas tu buat masalah. Ada hati lagi nak gaji? Kau pahal. Aku kena buang. Bukan salah aku tau. Kau nampak kan apa jadi? So sekarang ni kau tak nak tanggungjawab ke apa? Dah habis cakap dah. Belagak. Kau ni belagak betul kan? Kecil besar je aku tengok muka kau ni. Kalau aku tumbuk muka kau sekarang ni, sengatlah muka kau. Kau berani ke nak tumbuk muka aku? Sekarang ni aku tanya kau. Gaji aku mana? Tak ada. Kau tak nak bayar gaji aku? Tak nak. Tak nak? Hajar. Tomboy. Kau berambus daripada sini, aku dah tak nak tengok muka kau. Kau faham? Cakap aku tomboy, kau tu apa? Sotong? Jellyfish. Lemak kecul dia. Kena buang kerja lagi. Kerja mana lepas ni, eh? Mak, budak-budak tu dah tidur dah. Kenapa Mak tengok Adam macam tu, Mak? Adam, Mak kesian ke budak-budak tu lah, Mak. Dah seminggu dah, Adam. Dia asyik tanya pasal Ika. Biasalah, Mak, budak-budak. Ya, tapi sampai bila Adam nak rahsiakan daripada diorang? Lama-lama diorang tahu juga, Adam. Tengoklah nanti macam mana, Mak. Lagipun sekarang Adam busy. Adam pun nak kena fikir yang budak-budak ni. Baguslah. Kalau Adam fikirkan pasal diorang. Mak bukan apa, Adam. Mak nak Adam dapat hak penjagaan. Adam tu ayah. Tanggungjawab Adam tahu besarkan diorang. Adam pun kalau boleh nak macam tu, Mak.
Sebab tu sekarang ni Adam minta tolong Mak untuk jagakan budak-budaknya sekejap. Biar Adam tak nak sampai menyusahkan Mak. Hei! Susah apa? Tu kan cucu-cucu Mak. Ish. Tapi nanti, Adam ni boleh ke jaga dia sendiri? Maksud Mak? Iyalah. Nanti Adam pergi kerja, ha, dah sibuk dengan kerja tu, lupa makan minum budak-budak tu. Habis tu, macam mana? Macam inilah. Tukar je lah dia orang sekolah dekat-dekat sini. Apa Mak ni? Adam boleh jaga diorang, Mak. Jangan risau. Lagipun Syah dengan Adib dah selesa kat sekolah tu. Adam tak nak nanti diorang stres, nak kena pindah, tukar sekolah apa semua. Habis tu nanti kalau Adam pergi kerja, siapa nak tengok kena orang? Macam inilah. Lepas sekolah, Adam hantar diorang pergi rumah pengasuh. Lepas tu, balik kerja Adam ambil diorang balik. Boleh buat, Mak. Adam? Adam nak hantar cucu-cucu Mak tu pergi rumah pengasuh? Adam, Adam tak tengok ke sekarang ni? Macam-macam kes dera tau kat TV. Yelah, Mak. Lepas tu Adam nak buat macam mana? Adam tak ada pentingkan diri sendiri. Lagi satu, Adam tak nak jauh dengan diorang ni. Mak bukan apa, Adam. Mak takut nanti apa-apa buruk jadi. Adam tak dapat hak penjagaan. Mak. Syah dengan Adib tu dah besar. Mak jangan risau sangat, eh. Ish, mau tak risau. Macam ni. Okey. Apa kata Adam cari babysitter? Biar babysitter tu datang rumah jaga budak-budak. Jadi budak-budak ni pun selesa kat rumah sendiri. Adam boleh pasang CCTV untuk pantau dia orang. Sayang, you okay? Tak. I serabutlah Ustaz Adam ni. Nyesal bercerai dengan dia? Nyesal? Tak langsung. Dia tu tak bagi I jumpa anak-anak I sampai sekarang itu tak? Kalau jumpa dengan budak-budak tu, you jumpa dengan dia sekali ke? Taklah. Tapi dia tu pandai tau. Dia tak bagi I jumpa anak-anak I, hantar budak-budak tu dekat kampung, lepas tu dia tahu yang I ni takkan balik dekat kampung. Sebab apa? Sebab dia tu pengecut. Eh, baguslah budak-budak tu ada kat sana. Kalau budak-budak tu ada kat sini, you juga yang susah, kan? I bukan apa. I rindu anak-anak I. I rasa buat masa sekarang ni, you tak payahlah nak fikir pasal budak-budak tu. You fokus je kat penceraian ni. Barulah kita boleh kahwin. Betul ke you nak kahwin dengan I? Eh. Mestilah. I kan dah lama dah cintakan you. Daripada zaman college lagi. Tapi kali ni I nak you teman I untuk beli barang-barang mami boleh? Untuk birthday dia. Yang kawan-kawan you yang suka pergi shopping itu mana? Tak try call orang? Okeylah. Ni. I boleh temankan you. Tapi itu pun kalau Adam okeylah. Ambil dia. I rasa kalau your friends tu semua tak free ke, tak nak ikut ke, you boleh ambil. Tapi pun kalau you pergi dengan dia, dia boleh drive lagi senang. Boleh? Please. Okay, fine. I ni sebenarnya dah lama dah cintakan you. Daripada zaman college lagi tau. Tapi yalah, you je yang tak pernah nak pandang I. Budak kampung tu juga you nak jadikan suami. Tapi sekarang ni kan dia dah berjaya, dah ada company sendiri. Itu sebabnya mami accept dia kan? You boleh tak? Jangan cakap pasal dia. Dia cakap pasal mami, I tak tahu nak bagi alasan apa dekat mami supaya dia tak payah ikut I pergi mahkamah nanti. Bawa je lah dia. Bukankah mami lagi happy sekarang ni dah bercerai dengan Adam? Ya, happy memang happy. Tapi kalau dia tahu punca I bercerai dengan Adam sebabkan you, dia menggila I yang kena tau. Alah, Adam takkan berani bagi tahu mami lah. Yang pentingnya sekarang ni, you selesaikan semua benda ni. Lepas tu kita kahwin, kita mulakan hidup baru. I janji, I akan cuba bahagiakan you.
Okey. Jadi betullah Cik J ceraikan semua isteri Cik J sebab nak berkahwin dengan Cik Kinah. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir untuk majlis soft launch Resort Pulau Dau. Kita datang sini bukannya nak makan angin. Kita datang sini nak bunuh J. Macam dia dah mati. TV dekat swimming pool ni rosak. Dik, tutup jeti. Pastikan enggak mana-mana bot keluar masuk di pulau ini. Kau ada syak siapa tak? Bang, abang tengah buat apa? Siapa? Saya tahu siapa bunuh J. Siapa tu? Kalau betul ni bukti, pakai sama tu. Bukti tu, siapa yang bunuh Tuan J ni? Bukan kau orang ke yang bunuh? Villa mahal-mahal, ha? Tapi tak bayar bil elektrik. Apa lagi yang kita perlu ada? Fokus, disiplin, konsisten. Diinspirasikan daripada kisah Ratu Bowling Negara. Kau kena positif, Shalina. Ahli baru dalam pasukan yang mencuri tumpuan. Kalau masuk national team, tak rasa kau masuk TV. Ikut je skedul yang saya dah buat. Itu tak membodi ke? Pelbagai dugaan dan rintangan dihadapi. Kita macam pernah jumpa lah. Salim. My IZD. Jangan menggatal. Eh. Please lah setia sikit. Tengok je pun. Mam dah warning. Tak boleh bercinta kalau nak terus ada dalam tu. Ratu Kenvin 2, Salim. Isnin hingga Khamis di Astoria dan On Demand. Assalamualaikum, Nan. Aku balik dulu. Kau pernah kata kau keturunan terhormat orang baik-baik. Memang meludah dengan niat melepaskan marah pada orang lain salah satu sifat baik keturunan terhormat. Patutlah kita tak sama. Walaupun ada pertalian darah. Nek, aku nak tanya kau sikit. Macam mana kau tidur malam agaknya? Di dalam jaga aku tercari-cari. Setelah ku dimiliki, kau lebur segala kata dan janji. Di dalam tidur ku termimpi-mimpi. Ada yang mimpi-mimpi. Ada yang jadi lebur. Tapi siapakah yang akan menjadi juara? Siapakah artis misteri pada minggu ini? Karaoke Superstar. Ahad, 9 malam. Orang dah tak nak. Kenapa nak paksa lagi? Sebab saya teringin ada family. Saya tak pernah rasa ada family. But maybe you tak faham, kan? Sebab you dari kecil membesar ada mami dan daddy. Tapi kita sama-sama perempuan. Takkan tak ada harga diri. I think you are the strongest person I've ever known. Sebab saya ada harga diri lah saya buat macam ni. Sebab saya ada harga diri saya jadi macam ni. Adam. Adam. Kau nak apa lagi? Dengar sini. Eh. Apa pun jadi, I ni masih lagi mak kandung pada budak-budak tu tau. I masih lagi ada hak. You bukan kisah pasal orang, you tak peduli pun. Aku dah cakap kau tak ada hak. Tak ada kan? Tapi kalau kau tak puas hati yang hak penjagaan tu dapat dekat aku, kau boleh cakap dengan mahkamah. Tapi ingat, time tu aku tak janji yang aku boleh simpan rahsia kau yang memalukan ni Farah. I tak boleh cakap dengan you, Adam. Bagaimana? Cuba kau cakap aku betul-betul. Ini bukan pasal budak-budak kan? Ini pasal mami kan? Eh, you jangan nak berani eh. Bagi tahu mami pasal benda ni. Kenapa? Kau takut mami sakit jantung sebab tahu anak tunggal kesayangan dia ni kena cerai sebab tidur dengan jantan.
Macam tu. Sian. Kau tahu tak, dia boleh saja pergi sana buat muka tak malu. Pas. Good morning, boss. Good morning. Congratulations. Sebab dah dapat gelaran duda telajak kaya. Hanan, pagi-pagi ni awak tak ada kerja nak buat ke? Saya tengok awak gosip pada tadi. Bos, macamlah bos tak tahu yang gosip tu adalah my passion. Dulu kan tak dapat nak jadi penyampai berita, dapat kerja kat sini je. So, gosip je lah. Ni, bos nak tanya. Bos tak nak kahwin lagi ke? Yalah, saya rasa kan dekat luar tu banyak perempuan-perempuan yang tengah tunggu bos. Bos saya ni kan handsome. Awak nak kahwin dengan saya? Kahwin dengan bos? Tak. Saya loyal. Saya rasa lebih baik awak loyal dengan tunang awak tu. Tak payah tanya-tanya saya. Saya nak masuk dulu. Oh, yes. Mama Tihanan, boleh tak kalau awak buatkan advertisement untuk cari babysitter? Saya nak babysitter tu cepat. Thanks. Itulah. Suruh cari isteri tak nak. Kalau ada isteri kan senang. Boleh jaga bos, boleh jaga anak. Cuma mahal. Jom. Jom, adik. Alhamdulillah, Adam. Allah makbulkan doa mak. Mak selalu tahu, tak pernah-pernah putus untuk Adam dapatkan budak-budak ni. Lah, Adam bersyukur, Mak. Syah dengan Adib dah tahu dah hal sebenar. Adam tak payah nak suruh apa-apa daripada oranglah. Adam dah cari babysitter belum? Belum lagi, Mak. Mak tak payah risaulah, Mak. Adam boleh jaga orang. Tak payah risau. Adam, apa tak payah risaunya? Adam, ada tahu tak, lagi 3 minggu tahu mak nak pergi umrah. Hah? Mak bukan apa, Adam. Mak risaukan Adam. Adam tu sibuk kerja. Siapa nak tengok budak-budak ni? Amin. Allah. Allah Akbar. Sorry. Sorry. Okey tak? Okey. Tak apa-apa kan? Sorry, okay, akak. Okay. Akak tak sengaja sakit kan? Akak? Ha? Kenapa bukan abang? Adik, sini. Kan papa dah pesan. Jangan tegur orang yang kita tak kenal. Nama siapa? Adik. Ni yang garang ni nama siapa? Aisha. Okey. Sekejap. Akak arut kapak pergi nama apa? Nama akak Adele. Panggil Kak Adele dia. Sekejap. Terima kasih. Akak dengar lagu apa tu? Akak dengar lagu kumpulan favorite akak. Nak dengar? Nak. Kakak, adik, jom. Papa datang. Sorry. Papa. Bye, kau kapak. Jauh temenung Umi tengok. Umi tengok sejak 2-3 hari ni ada macam ada masalah je. Macam cerita. Tak ada apa, Umi. Tak ada apa. Macam lah Umi tak kenal dengan Umi ni. Tak baik tipu tau. Ke Adel dah tak sudi nak cerita dengan Umi. Aduh, ada sebenarnya kan. Dah tak tahu nak buat apa ni.
Semua kerja kena buang. Hantar malang apa yang melekat keadaan ni? Semua kerja tak lekat ni. Ish, tak baiklah cakap macam tu. Rezeki kan semua Allah dah tetapkan. Ha. Kalau tak ada, usaha lagi. Okey, Umi. Cuba Umi bayangkan. Paling lama 2 hari, tak apa 3 hari. Ya. Lepas tu mesti kena buang kerja. Pahalah. Tu pasal anak Umi ni suka cari masalah. Kalau tak datang kerja lambat, suka cari gaduh dengan orang. Macam mana nak lekat kerja? Adik sebenarnya malu dengan adik-adik. Patutnya dah lama dah orang keluar daripada rumah ni, tapi sampai sekarang menumpang lagi. Adik tahu Umi ada masalah kewangan kan? Sejak Dato' Jaafar tu meninggal, kita dah tak cukup dana untuk rumah ni. Kalau adik kena buang kerja, macam mana adik tahu Umi? Pasal dana tu, adik tak payahlah pening-pening kepala nak fikir. Ha, ada rezeki, adalah tu untuk kita semua. Lagipun, kek Umi kan laku keras. Ha, bolehlah buat tampung-tampung belanja kita semua. Umi tahu tak? Ni semua sebab Mamat puyuh. Mamat mana pula ni? Ada lah Mamat ni. Dia tumpah air. Kalau tak, sampai sekarang adik kerja lagi lah. Hei, dah. Tak payah nak marah-marah. Nanti stres. Benda pun dah lepas. Nak marah pun tak guna dah. Ha. Tak puas hati ni. Tak puas hati. Dapat shoot muka dia. Budak ni nak shoot orang pula. Macam mana? Kerja kat Mama ni memang tak lekat lah kalau nak shoot orang ni. Cuba bawa bersabar. Tarik nafas. Sebab Umi ada ni. Kalau tak dah shoot lah muka dia tu. Ada je lah. Shanti, sayalah babysitter baru untuk anak-anak Encik Adam. Jadi betullah Cik J ceraikan semua isu Cik J sebab nak berkahwin dengan Cik Kina. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir untuk majlis soft launch Resort Pulau Dau. Kita datang sini bukannya nak makan angin. Kita datang sini nak bunuh Jay! Encik Jay, dia dah mati! TV dekat swimming pool ni rosak. Indik. Tutup, Jati. Pastikan enggak mana-mana bot keluar masuk di pulau ni. Kau ada syak sesiapa tak? Bang, abang tengah buat tutup. Siapa? I tahu siapa bunuh Jay. Siapa tu? Kalau betul ni bukti, pakai sama tadi. Begitu? Siapa yang bunuh Tuan Jay ni? Bukan kau orang ke yang bunuh? Villa mahal-mahal, ah, tapi tak payah bil elektrik. Apa lagi yang kita perlu ada? Fokus, disiplin, konsisten. Diinspirasikan daripada kisah Ratu Bowling Negara. Kau kena positif, Shalina. Ahli baru dalam pasukan yang mencuri tubuh. Ni baru masuk national team. Terasa kau masuk TV. Ikut je skedul yang saya dah buat. Itu tak membodek ke? Pelbagai dugaan dan rintangan dihadapi. Kita macam pernah jumpa lah. Salim. My ICD. Jangan menggatal. Ni selah setia sikit. Tengok je pun. Mam dah warning. Tak boleh bercinta kalau nak terus adegan tu. Ratu Kelvin 2, Salim. Isnin hingga Khamis di Astoria dan On Demand. Assalamualaikum, Lan. Aku balik dulu. Kau pernah kata kau aku turunan terhormat orang baik-baik. Memang meludah dengan niat melepaskan marah pada orang lain salah satu sifat baik keturunan terhormat. Patutlah kita tak sama walaupun ada pertalian darah. Nenek, aku nak tanya kau sikit. Macam mana kau tidur malam agaknya? Di dalam jaga aku tercari-cari. Setelah ku dimiliki, kau lebur segala kata dan janji. Di dalam tidur ku termimpi-mimpi. Ada yang mimpi-mimpi. Ada yang jadi lebur.
Tapi siapakah yang akan menjadi juara? Siapakah artis misteri pada minggu ini? Karaoke Superstar Ahad 9 malam. Orang dah tak nak. Kenapa nak paksa lagi? Sebab saya teringin ada family. Saya tak pernah rasa ada family. But maybe tak faham kan? Sebab Widaya kecil membesar ada mami dan daddy. Tapi kita sama-sama perempuan. Takkan tak ada harga diri. I think you are the strongest person I've ever known. Sebab saya ada harga diri lah saya buat macam ni. Sebab saya ada harga diri saya jadi macam ni. Jom. Tengok siapa tu. Awak ni siapa? Syati, sayalah babysitter baru untuk anak-anak Encik Adam. Awak pernah jaga budak-budak ke? Tak. Tapi saya suka budak-budak. Anak budak macam comel macam ni. Jomlah masuk. Okay. Jomlah kita masuk. Jom masuk. Jom. Anak-anak, makan. Ta-da! Start kan? Cepatlah. Kita order lah makanan. Kita ada makan. Nak makan apa? Pizza. Okey, jom. Pizza mana? Apa yang kelakarnya, Adam? Adam kesian budak-budak ni, Adam. Berjam-jam dekat dapur tu, ingat ke masak apa? Ya Allah, goreng telur. Ya, Papa. Dah lah masak telur hangit. Kakak tak naklah lepas ni dia jaga kakak. Apa nak cakap macam tu? Tak apa. Syah tak payah risau tau. Opa dah berhentikan dia dah. Mak dah berhentikan dia? Halah. Adam, takkan Adam nak dia jaga budak-budak ni? Ya Allah, Adam. Mak tengok dia dah macam badut, Adam. Mak, termasuk yang ni, Mak. Dah 5 orang babysitter Mak reject. Adam nak cari kat mana lagi, Mak? Yelah, Adam dia pun satu kan? Kalau pilih tu pilihlah yang elok-elok sikit. Ni tak. Ha? Lepas semua dekat Hanan tu kan? Mak, sekarang ni Adam nak buat macam mana, Mak? Lagi seminggu lagi tau Mak dah kena pergi Mekah. Okey, kalau tak ada pilihan sekarang ni, Adam hantar dia orang pergi rumah pengasuh yang Adam cakap tu. Nanti Mak kat sana nanti, Mak doakanlah tak ada apa-apa jadi kat cucu-cucu Mak ni, tak kena dera. Dah. Nanti bila Mak balik nanti, biar Mak je yang jaga dia. Apalah Mak cakap macam tu. Biarlah Mak. Adam rasa ada masa lagi nak cari babysitter baru. Biarlah cari, eh. Adik, kenapa tak tidur lagi ni? Esok kan sekolah. Adik tak nak pergi sekolah. Nanti jangan beritahu Papa. Kenapa pula? Tak ada apa-apa. Adik malas pergi sekolah. Mana boleh malas? Nanti
kakak bagi tahu papa nak. Janganlah. Sebenarnya adik nak pergi sekolah sebab papa ambil lewat. Sebab itulah adik tak nak. Kakak kan ada. Papa ambil lewat sebab papa banyak kerja. Papa kumpul duit untuk kita jalan-jalan. Dahlah. Kakak masuk bilik dulu eh. Adik tu cepat tau. Adina! Dah siap lho, cepat sikit. Dah siap dah, Kak. Ha, jom, jom, jom. Kak. Ha. Cantik tak jumpa Adina? Mereka dapat. Ni Adina jumpa tepi jalan tadi waktu balik sekolah. Cantik kan? Oh, cantik. Tak apa, nanti kalau akak dah dapat kerja, akak dah ada duit, akak belikan baru, okey? Lagi cantik. Ya, yeah, jom. Cepat-cepat, nanti lambat. Dah kasut. Okey, jom. Okey, dah sampai. Alright. Sampai dah. Jap, jap, jap. Alright. Careful. Ya. Buka. Okey. Belajar elok-elok tau. Jangan nakal-nakal eh. Janji. Janji. Dah, pergi gerak. Akak tengok. Bye. Kena langgar sekejap lagi. Bawa motor macam apa? Okay, Sam. Bye. 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 Kakak nombor satu. Semalam kau main suruh orang dari sekolah. Good morning, Mami. Morning. Ingatkan tak kerti nak bangun? Mami tengok, sejak Ika bercerai ni, perangai Ika makin teruk. Bangun lambat, malam-malam keluar, tak tahu pergi mana. Apa nak jadi dengan Ika? Mami, Ika dah bercerai dah pun kan. Jadi janda duduk terperap kat rumah, tak ada orang tunggu pun. Pandai menjawab. Ika-Ika tak rindu ke dengan Syah, Adib? Bila Ika nak bawa Syah dengan Adib datang sini? Itulah masalahnya Mami Adam tak bagi. Kenapa pula? Dia yang ceraikan Ika, dia yang buat masalah. Sepatutnya hak penjagaan budak-budak tu jatuh pada Ika. Kalau susah sangat, kita pergi rumah Adam, kita ambil budak-budak tu tinggal dengan kita. Nantilah Mami. Ya, bagi Ika bincang dulu dengan Adam. Lagipun Ika tak sukalah datang rumah orang buat kecik-kecik, buat malu lah, Mami. Apa dia? Ta-da! Akak. Jadi betullah Cik J ceraikan semua isu Cik J sebab nak berkahwin dengan Cik Kinah. Semua yang sudah hadir untuk majlis soft launch Resort Pulau Dau. Kita datang sini bukannya nak makan angin. Kita datang sini nak bunuh Jay. Macam dia, dia dah mati. TV dekat swimming pool ni rosak. Indi, tutup jeti. Pastikan enggak mana-mana bot keluar masuk di pulau ini.
Kau ada syak sesiapa tak? Abang, abang tengah buat apa tu? Siapa? Saya tahu siapa bunuh Jay. Siapa tu? Kalau betul ni bukti, pakai sama tadi. Bukti tu, siapa yang bunuh Tuan Jay ni? Bukan korang ke yang bunuh? Villa mahal-mahal, ah, tapi tak payah bil elektrik. Apa lagi yang kita perlu ada? Fokus, disiplin, konsisten. Diinspirasikan daripada kisah Ratu Bowling Negara. Kau kena positif, Shalina. Ahli baru dalam pasukan yang mencuri tubuh. Ni baru masuk national team, terasa kau masuk TV. Ikut je skedul yang saya dah buat. Itu tak membudik ke? Pelbagai dugaan dan rintangan dihadapi. Kita macam pernah jumpa lah. Salim. Mana IZD? Jangan menggatal, eh. Please lah setia sikit. Tengok je pun. Mam dah warning. Tak boleh bercinta kau nak terus ada dalam tu. Ratu Penguin 2, Salim. Isnin hingga Khamis di Astoria dan On Demand. Assalamualaikum, Lan. Aku balik dulu. Kau pernah kata kau keturunan terhormat orang baik-baik. Memang meludah dengan niat melepaskan marah pada orang lain salah satu sifat baik keturunan terhormat. Patutlah kita tak sama walaupun ada pertalian darah. Nenek, aku nak tanya kau sikit. Macam mana kau tidur malam agaknya? Di dalam jaga aku tercari-cari. Setelah ku dimiliki, kau lebur segala kata dan janji. Di dalam tidur ku termimpi-mimpi. Ada yang mimpi-mimpi. Ada yang jadi lebur. Tapi siapakah yang akan menjadi juara? Siapakah artis misteri pada minggu ini? Karaoke Superstar Ahad 9 malam. Orang dah tak nak. Kenapa nak paksa lagi? Sebab saya teringin ada family. Saya tak pernah rasa ada family. But maybe tak faham, kan? Sebab awak dari kecil membesar ada mami dan daddy. Tapi kita sama-sama perempuan. Takkan tak ada harga diri. I think you are the strongest person I've ever known. Sebab saya ada harga diri lah saya buat macam ni. Sebab saya ada harga diri saya jadi macam ni. Hanan, macam mana ni? Semua babysitter yang awak pilih, semua mak saya tak suka. Ada lain tak? Mana ada? Yang itulah yang apply. Takkan satu pun tak okey. Masalahnya seorang pun tak okey. Saya nak hantar anak-anak saya pergi rumah pengasuh. Mak saya tak bagi. Takut cucu dia kena dera lah, kena apalah. Macam mana nak buat? Sayang betul lah mak bos dengan diorang. Hanan, sayang tu saya tak kisah. Tahu tak? Masalahnya siapa yang nak jaga ke anak saya? Saya ada idea. Kalau awak rasa nak cari babysitter ni semua macam leceh, apa kata kalau awak je jaga anak-anak saya? Sekejap je pun. Ha? Apa? Korang dengar? Jadi babysitter? No. Tidak. Ha? Anak saudara sendiri pun tak erti nak jaga. Anak ikan pun lagilah tak terjaga. Lagi nak jaga anak bos. Oh, no. Tak, ya? Tak nak. Adelia Farhanisha. Adib. Bos! 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 Thank you.
Ooh, sandwich. Sedap ke? Bagi aku rasa. Sedap lah. Kau nak? Nak? Kau pergi beli lagi dua. Tapi saya cari duit. Kau tak payah tipu lah. Anak kaya takkan tak ada duit kot. Saya tak dengar. Kedekut gila bapak kau. Kau tak bagi duit kot. Esok kau pergi minta duit lebih sikit. Faham? Budak ni lah yang Adina cakap tu kan? Dia lah Mat. Siapa lagi? Weh, kalau Adina boleh bully dia, takkan kita tak boleh bully dia? Dia nak lari pula Mat. Janganlah. Weh! Jangan. Budak-budak ni kau. Diorang bully Adib ke apa? Ha? Diorang bully? Adib, kalau orang bully Adib, Adib tak boleh macam ni. Adib tak boleh takut. Adib kena lawan. Nanti diorang ambil kesempatan. Tahu? Kadang-kadang manusia ni, diorang ni lagi jahat daripada binatang tau. So, kita kena kuat. Okey? Okey. Dah. Diorang dah lari dah. Okey? Janji dengan Kak Adel, Adik akan kuat. Okey? Okay. Janji. Kena kuat. Okey? Bagus. Okey. Okey. Tak apa, tak apa, tak apa. Sekejap. Ta-da! Kalau orang bully kita marah macam ni. Ni tinggal dia ni. Sakit. Mangkuk. Kalau nak lollipop tak payah ambil. Orang punya pergi lah beli. Bersepah jual. Aku tak hadap lollipop. Ambil. Sebenarnya yang tu Papa Adin. Ha? Tengoklah muka. Cepat. Papa! Kau buta ke apa? Kenapa? Kau! Weh, kau ke? Lepas. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Tak sisi aku atas sini. Aku dapat jumpa Mama Poyo. Aku kena buang kerja. Apa yang kau meripik ni, ya? Sebab kau lah aku kena buang kerja. Au! Bagus. Aduh. Adik, tolong apa adik? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adam? Mak. Dah kenapa ni? Jalan terencut-encut ni. Tadi Adam terlanggar batu dekat luar tadi. Mak, Syah macam mana? Masih demam lagi? Dah kebas sikit dah. Mak baru bagi dia makan ubat. Alhamdulillah. Adik lapar tak? Lapar. Oloh, syionnya. Cucu opah ni lapar. Okey, jom. Kita pergi makan, jom. Adam, jom. Adam tengok Syah sekejap. Okey, jom. Jom, kita makan. Lapar. Hai, sayang. Kakak macam mana? Tuh, kira sikit lah, Papa. Sian, anak Papa ni. Semalam okey, tiba-tiba hari ni demam, eh? Papa. Bila kakak boleh jumpa dengan Mama? Kakak rindulah dengan Mama. Kenapa
Mama dah tak boleh duduk dengan kita lagi? Kenapa Papa dengan Mama dah berpisah? Tak apa, nanti satu hari nanti Kakak akan faham. Ni, Papa bukan tak sayang Mama tau. Tapi dah ini jalan hidup Papa, Papa kena terima. Tapi Kakak tak sukalah Papa upah orang jaga Kakak dengan adik. Tak best. Bukan macam Mama dengan Opa. Okey, Papa janji kali ini Papa akan cari orang yang paling best yang boleh jaga Kakak. Boleh masak sedap-sedap untuk Kakak, teman Kakak main. Eh? Tapi Kakak kena bagi Papa masa sikit. Boleh tak, sayang? Boleh, eh? Perfume siapa? Terima kasih Allah, Teh Suci. Aku datang sini, aku dapat jumpa Mama Poyo yang buat aku kena buang kerja. Apa yang kau meripik ni, ya? Mesti bawa perfume jantan tak siap. Usah yang betul. Habis kotor kereta ni. Hai. Hai, good morning. Datang nak tengok kereta ke? Kalau datang nak tengok kereta, baguslah sebab kebetulan pun stok baru je masuk semalam. Kalau nak, Encik, bolehlah jom. Tak. Saya sebenarnya datang nak interview. Interview? Macam tak terima pekerja. Tak. Interview jadi babysitter. Babysitter? Okey. Hei, lambat Adam pergi kerja hari ini. Adam tu kan bos. Ni, kalau dah bos lambat, kerja macam mana pula? Mak, Adam bukan sengaja lambat kan? Kan Aisyah tak sihat. Dah, Adam pergi dulu, Mak. Buat kereta elok-elok. InsyaAllah. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Kenapa? You kat mana? Kat rumah lah. Nak pergi kerja ni. Kenapa? I nak ambil Syah dengan Adib tidur rumah Mami satu dua malam. Aku bukan tak nak bagi, tapi budak-budak ni sekolah. Kau tak boleh tunggu orang habis sekolah dulu ke apa? Tapi Adam. Dah pun dah lambat dah. Hati-hati aku call. Bye. Adam cakap apa? Adam tak bagi, Mami. Kenapa teruk sangat bekas suami kau ni? Apa sebab susah sangat nak jumpa budak-budak tu? Tak fahamlah. Ika lagi tak faham, Mami. Tuh, lama lagi ke dia ni? Takkan tak masuk lagi? Kau apa ni? Slow lah. Betul lah. Aduh! Kau? Kau? Bas. Yang inilah calon babysitter yang bos nak interview tu. Sedap nama, eh? Betul lah, bila tengok orang dia,
macam langit dan bumi. Mulai daripada hari ini, akak akan jadi babysitter korang. Suka? Ya, yeah, suka. Kau pakai perfume apa? Ada lah. Mana boleh beritahu. Sibuk. Betul lah. Jangan benci-benci. Nanti boleh jadi suka. Lambat lagi, Mi. Nak suka dia tolong lah, Mi. Awaklah skandal baru Adam, ya?